Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya membuat olahan pisang dan roti tawar menjadi dessert yang sangat mudah dan enak. Kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Bahan utamanya di sini saya sudah siapkan 6 lembar roti tawar. Kita akan potong kotak-kotak kecil rotinya. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, di sini saya sudah pecahkan 2 butir telur di dalam wadah. Setelah itu, tambahkan 50 gram gula pasir, 80 gram atau 2 saset susu kental manis. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila dan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Dan terakhir langsung kita masukkan juga 250 ml air matang. Setelah itu kita aduk semua bahannya ini hingga benar-benar tercampur rata dan gulanya larut. Aduk perlahan saja menggunakan whisker seperti ini. Nah, jika dirasa semua bahannya sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan potongan roti tawar yang sudah kita potong-potong tadi. Ini saya masukkan sebagian terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan-tekan menggunakan spatula seperti ini supaya roti tawarnya ini tercampur dengan bahan cairnya. Ini saya masukkan semuanya dan kita tekan-tekan kembali menggunakan spatula seperti ini. Setelah itu kita aduk rata. Aduk terus hingga bahan cairnya meresap pada roti. Jika sudah, ini kita sisihkan. Selanjutnya saya sudah siapkan 4-6 buah pisang yang sudah matang. Boleh bebas menggunakan pisang apa saja. Setelah itu kita potong menjadi 2 atau 3 bagian pisangnya. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan juga sebentar. Dan ini saya sudah siapkan loyang ukuran 10 x 20 x 7 cm. Olesi dasar loyang dengan minyak atau margarin. Ini yang kita olesi dasarnya saja ya, bagian bawahnya saja. Setelah itu lapisi dengan baking paper. Kita olesi kembali bagian atas baking papernya. Bagian pinggir loyang kita biarkan polos tanpa diolesi apapun ya. Jika sudah, langsung kita masukkan adonan roti yang sudah kita campur tadi. Secukupnya saja, yang penting dasar loyangnya tertutupi rata oleh adonan puding roti tawarnya. Nah, jika sudah, boleh ditekan-tekan seperti ini supaya lebih padat adonannya. Ditekan-tekan menggunakan spatula atau sendok seperti ini. Jika sudah, kita taburi bagian atasnya dengan coklat bubuk secukupnya hingga rata. Nah, jika coklat bubuknya sudah rata, kita susun pisang di atasnya. Pisang yang sudah kita potong tadi. Nah, jika sudah, kita lapisi lagi pisang dengan adonan roti tawarnya. Secukupnya saja, asal rata adonan roti tawarnya. Kita tekan-tekan supaya lebih padat. Tekan-tekan menggunakan spatula atau sendok seperti ini. Jika sudah, kita taburi lagi dengan coklat bubuk secukupnya. Nah, jika coklat bubuknya sudah rata, kita susun kembali potongan pisang di atasnya. Dan terakhir, adonan terakhir kita masukkan kembali dalam loyang. Ini kita habiskan semuanya, kita masukkan semua adonan puding roti tawarnya. Jangan lupa sedikit ditekan atau dipadatkan bagian atasnya ya. Selanjutnya beri topping. Ini untuk topping saya menggunakan kismis secukupnya saja. Boleh juga menggunakan choco chip atau toppingnya boleh di skip ya.
Jika toppingnya sudah, ini sudah siap langsung akan kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan sampai mendidih. Kita akan kukus adonan ini selama 30 menit atau sampai matang dengan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah 30 menit, kita buka panci kukusannya. Untuk mengecek kematangannya, boleh kita menggunakan tes tusuk seperti ini. Jika tidak ada adonan yang menempel di tusukannya, berarti ini sudah matang dan langsung saja kita keluarkan dari panci kukusan. Ini kita diamkan dulu pudingnya hingga hangat atau setengah dingin. Setelah itu baru kita keluarkan dari loyang ya. Ini loyangnya kita sisir dulu bagian pinggirnya supaya lebih mudah mengeluarkan puding roti tawar pisangnya. Ini kita sisir bagian pinggirnya. Setelah itu kita balik dan kita angkat loyangnya seperti ini. Jika sudah dingin, boleh kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya setelah dipotong. Nih, cantik banget ya. Ini saya cobain. Ini pudingnya lembut. Manisnya pas, pokoknya ini enak banget. Perpaduan susu kental manis, pisang, dan roti tawarnya ini enak banget. Pokoknya wajib banget dicobain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.